Ini khalifah yang beriman yang cukup menitik beratkan masalah akidah. Kita kalau orang murtad kita tak heran. Jangan ekonomi merundum. Oh tu jangan main-main. Huhara kita huhara kan. Bisnes tak jadi. Oh pening kepala. Tapi kalau murtad, biasalah ustaz. Murtad ni macam tepungkas start lebih kurang macam tu. Itulah realiti kita pada hari ini. Nabi kata, Nabi kata apa? Tada'al umamu ala qas'atiha. Besok umat aku ni akan diratah. Macam mana orang meratah makanan dalam dulang, umat aku tu diibaratkan macam makanan dalam dulang. Orang ramai ratah-ratah umat aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal 'alamin. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu taala anhu. Ghafatil madinatul mahzunatu thakla ala jirahiha fi tilka al-lailah. Bandar Madinatul Munawarah diselubungi dengan kesedihan pada malam tersebut. Faqad faqadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kota Madinah telah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ashaddu ma takunu ta'alluqan bihi wa hajatan ilayhi. Ketika kota Madinah amat-amat memerlukan pergantungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. غير أن خليفة المسلمين أبا بكر الصديق لم يذق للنوم طعما. Manakala khalifah orang Islam yang pertama yang dilantik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada malam itu tak boleh nak melelapkan matanya. فَكَأَنَّمَا خُشِيَ مِهَادُهُ بِشَوْكِ. Seakan-akan pembaringannya dipenuhi dengan duri-duri. Tak boleh nak tidur. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Aukuhilat aynahu bil jamr. Seakan-akan matanya dicocok dengan bara api yang panas. Tak boleh nak pejam mata. Wa kaifa tatma'inu lis-siddiq nafsun. Mana mungkin Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu boleh melelapkan matanya. Kenapa jadi macam tu? Mata tak lena, tak boleh nak tidur. Kenapa? وَجُلُّ الْعَرَبِي قَدْ خَرَجُ مِنْ دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَارْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ. Kerana tuan-tuan, eloknya wafat Nabi SAW, kebanyakan orang-orang Arab murtad daripada agama Allah SWT, keluar daripada agama Islam seramai-ramainya. Sebagaimana mereka ketika dahulu masuk Islam seramai-ramainya, eloknya Nabi wafat, ramai yang murtad. وَكَيْفَ يَغْمَضُ لَهُ جَفْنٌ. Mana mungkin Abu Bakar ni Siddiq mampu menutup kedua belah kelopak matanya untuk tidur? Tak mungkin. Sebab ini khalifah yang beriman yang cukup menitik beratkan masalah akidah. Kita kalau orang murtad kita tak heran.
Jangan ekonomi merundum. Oh, tu jangan main-main. Huhara kita, huhara kan. Bisnes tak jadi. Oh, pening kepala. Tapi kalau murtad, biasalah ustaz. Murtad ni macam tepung kastad, lebih kurang macam tu. Itulah realiti kita pada hari ini, Nabi kata. Nabi kata apa? Tada'al umamu ala qas'atiha. Besok umat aku ni akan diratah. Macam mana orang meratah makanan dalam dulang, umat aku tu diibaratkan macam makanan dalam dulang. Orang ramai ratah-ratah umat aku. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu hina izin. Kenapa jadi macam tu umat kau diratah? Adakah dengan sebab umat kau masa tu di akhir zaman tu umat yang sedikit? Nabi kata, la, umat aku bukan sedikit, ramai. Nabi kata, walakinnahum wusa kagusai sail. Tapi ramainya umat aku masa tu, sekarang ni lah, bukan masa, bukan tak sekarang ni ha. Walakin wusa kagusai sail. Tapi umat aku ramai macam buih di lautan. Yeah. Ada setengah ulama kata wusa ni buih yang paling kotor. Kalau tuan-tuan pergi dekat kampung-kampung yang ada kunci air tu, tengok dekat kunci air tu ada apa? Kan ada bangkai anjing tersepit kat situ, ada ranting pokok, ada baldi, ada slipper, ada tayar, ada bas, macam-macam lah. Lepas tu berbuih-buih kotor kan? Itulah Nabi kata umat aku akhir zaman. Dahlah macam buih kotor. Walakinnakum karusa'isail asabahumul wahnu, Nabi kata. Sebab umat aku besok di akhir zaman ditimpa dengan penyakit al-wahn. Maka sahabat kata, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah dia penyakit al-wahnu ya Rasulullah? Sahabat tak faham, ma makna al-wahn, apa makna al-wahnu? Maka Nabi kata apa, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu besok terlalu sayang ke dunia dan benci kepada kematian. Itu yang berlaku di zaman sekarang. Nabi dah nampak belaka dah tuan-tuan. Sebut pasal akidah, kita kata tu masalah peribadi. Tapi jangan masalah ekonomi, masalah bisnes, masalah oh tu jangan. Tak boleh tidur kita. Terbalik. Zaman dulu fikir masalah akidah, kita hari ini tak. Wa daulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kubra allati syuhidat khilala 23 aman bil juhdi wal jihad. Manakala negara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar yang diasaskan dalam tempoh 23 tahun lamanya dengan penuh kepayahan, dengan perjuangan, dengan air mata, dengan peluh, dengan darah, wa buniyat bil ahzani wal asjan, yang dibina dengan kesedihan dan kesusahan, hatta syamilatil jaziratul arabiyah min aqsaha ila aqsaha qad kamashatil yaum. Yang mana satu ketika dahulu Nabi membina empayar negara umat Islam ni daripada semenanjung Arab hujung ke hujung, elok je Nabi wafat, semakin mengecut. Sebab apa? Sebab ramai yang murtad, 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 keluar daripada agama Islam dengan alasan Nabi dah wafat. Itu tak campur yang perasaan mengakui Nabi pula. Fa asbahat mahsuratan fi musallathin saghir. Akhirnya tinggallah negara Islam ni terkepung pada apa tu? Musallas, segitiga yang kecil. Kalau bermuda triangle tu dia panggil apa? Musallas bermuda. Musallas ni segitiga. Akhirnya jadilah negara Islam ketika itu segitiga yang dikepung, yang kecil. Ra'suhu fil Madinatil Munawwarah, asimatil daulatil Islamiyah, wa qa'idatun tamtaddu baina Makkah wa Taif. Hujungnya di Madinah, akhirnya di Mekah, tengah-tengah Taif. Kecil je. Madinah, Taif, Mekah. Kecil je. Walaqad jayasha siddiq min hadhil qillatil qalilatil baqiyati ma'ahu alal iman ashrata juyushin. Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah membentuk pasukan tentera dengan tiga buah negara yang kecil ni, yang tak pernah ramai orang ni. Membentuk 10 pasukan tentera untuk dihantar berjuang berjihad menentang kumpulan-kumpulan yang murtad. Wa ikhtara laha 10 min al-qadati al-afdhaz
alladzina tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih 10 orang ketua untuk mengetuai 10 pasukan ini, yang mana 10 orang ketua ini merupakan sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi redha kepada mereka. Wadafa'a bihim fi kulli tijahin liqitalil murtaddin, dan mereka akan dihantar untuk berjuang menentang golongan-golongan al-murtaddin. Wa kana ashadda ma yu'arikuhu fi tilka al-lailah. Jadi malam tu yang paling meletihkan Sayyidina Abu Bakar, yang menyebabkan dia tak boleh tidur, bukan malam tu aja. Rupa-rupa dah berhari-hari duk fikir macam mana nak menghadapi golongan murtad. Fikir, bincang, mesyuarat. Malam tu yang paling letih dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa paling letih? Sebab ikhtiarul qaidil hadil ashar lil jaysh alladhi sayuwajjihuhu ila qitalil murtaddin fil bahrain wa matalaha min bilal janubil jaziratil arabiyyah. Kerana malam tu Sayyidina Abu Bakar fikir dia akan membentuk lagi sebuah pasukan yang ke-11 yang akan dihantar menentang golongan murtad yang terletak di Bahrain. Bahrain dua lautan. Nama tempat Bahrain sekarang ni. Wa matalaha min bilal janubil jaziratil arabiyyah, dan negara-negara yang orang kata bersempadan dengan Bahrain, daripada janub selatan kepulauan semenanjung Arab. Faqad kanat muhimmatu hadzal jaysh mahfufatan bil makhatir. Dan Sayyidina Abu Bakar tahu nak menghantar pasukan tentera ke sana risikonya terlalu tinggi. Wa kana tarikuhu mafrushan bisyauki wal azab. Perjalanan menuju ke Bahrain, perjalanan yang penuh dengan kepayahan, kesusahan, azab, sengsara dan sebagainya. Zalla Siddiq ridwanullahi alaihi yataqallabu ala mihadihi. Sayyidina Abu Bakar malam tu masih lagi di atas pembaringannya, tak boleh nak jelak mata, duk fikir siapa yang aku nak lantik. Siapakah orang yang paling layak untuk diserahkan misi tersebut, peperangan di Bahrain, sebab kat sana pun ramai juga orang murtad. Hatta syaqqa sukuna al-laili Bilal ibn Rabah bi sawti syaji' an-nadi. Pejam celik bergulik-gulik atas katil, sehinggalah tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar mendengar suara Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu melawangkan azan subuh. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala al-salah. Hayya ala al-falah. As-salatu khairum minan naum. Tuan-tuan tahu kan as-salatu khairum minan naum tu? Itu tambahan daripada Bilal sendiri. Bilal yang bagi cadangan untuk menambah as-salatu khairum minan naum. Dan habis setuju. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terdengar suara Bilal melakukan azan, Abu Bakar pun bangkit daripada pembaringan dia. Tak tidur. Kita kan dalam malam tak tidur. Sekali dengar orang azan, masa itulah mengantuk. Aduh sedapnya lah suara azan. Masa itulah nak sambung tidur kita ni. Fadama'an aina siddiq inda sima'i sawt. Habis dia dengar suara Bilal melakukan azan, mengalir air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terkenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi masih hidup lagi. Kan dulu kalau Nabi masih hidup, semua masalah bergantung dengan Nabi. Macam mana susah pun Nabi ada. Kan macam mana ujian berat,
Nabi ada, sekarang Nabi dah tak ada. Ha, kehilangan bapa orang kata. Walama fil waqti nafsi fi dhihni fikratun. Di masa lepas pada azan tu, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi idea kepada Abu Bakar As-Siddiq. Adha'at lahu sabil ila ikhtiyaril qa'idil manshud. Terlintas di hatinya ilham yang Allah berikan kepada dia untuk dia memilih seorang ketua pasukan tentera. Tak tidur daripada pagi syak sampai ke subuh tak tidur, tuan-tuan. Dengan sebab apa? Fikir nak hantar mujahidin berjuang berjihad. Ana ada seorang kawan. Dia cerita kat Ana. Ustaz, saya kena tipu, Ustaz. Niaga. Ini businessman lah ni. Apa saya kena tipu? 10 juta. Ha? 10 juta? Aku dengar tu berdenyut tulis kepala aku. Macamlah duit aku. Padahal duit dia 10 juta. Bang kena tipu. Saya kena tu, Ustaz. Balik rumah saya sembang isyak. Saya tak sedar tau-tau subuh mengalir mata. Kena tipu. Kan? Menangis, Allah, 10 juta. Allah. Nangis dia kata. Tapi tu nak kabur tu standard. Oh, tapi kena power lah mamak tu. Dia boleh kiamulian daripada isyak sampai subuh. Mujo hilang 10 juta. Kalau tak ada 10 tak hilang tu, takkan bangkit kiamulian tu, tuan-tuan. Itu hikmah dia kena tipu 10 juta. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki lain. Dia kata, dah settle, dah bayar dah. Nak kabur, bangkit malam. Sebab tu kita ni biasanya bangkit malam bila Allah uji. Ha, kena ujian, baru terkenang Allah. Bila tak ada ujian, sempoi. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada pagi tersebut, elok je dengan suara Bilal, suara azan Bilal, dia pun dapat idea. Walahan ala waji raqiq an-nabil al-mahzun gulalatan syafafatun min ridal wa tma'innah wa tma'ninah. Wajah Sayyidina Abu Bakar mula tenang. Walamma qudiyat al-maktubatu na'a bil kirtas wa dawati wa katab. Habis sembahyang, lepas jadi imam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Serba Pak Sayyidina Abu Bakar panggil setusaha dia, minta kertas, dia nak tulis satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza 'ahdun min Abi Bakrin khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. للعلاء ابن الحضرمي حين بعثه لقتال المرتدين في البحرين وما جاوزها وما جاورها وأهد إليه بأن يتقي الله ما استطاع في سره وفي جهره وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عن دينه ورجع للإسلام إلى أمان الشيطان. سنبقى بوتوليس. بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah perjanjian daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Ala bin Hadrami. Apabila dia akan dihantar untuk berperang menentang golongan murtadin di Bahrain dan kawasan sekeliling Bahrain, dan Abu Bakar berpesan kepadanya, bi ayat taqiyallah hendaklah Ala bin Hadrami takut pada Allah Subhanahu wa taala selagi dia mampu, fi sirrihi wa fi jahrihi, dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Wa amarahu bil jiddi fil amrillah, dan Abu Bakar mengarahkan dia supaya bersungguh dalam menegakkan segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahadati, dan menentang golongan-golongan yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Laqiya ikhtiyar Ala bin Hadrami qa'idan lil jaysh. Abu Bakar As-Siddiq mendapat idea pada pagi tersebut, elok je lepas dengar suara azan Bilal, untuk memilih Sayyiduna Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu qa'idan, sebagai ketua lil jaysh, bagi mujahidin al-muttajah, yang akan dihantar ila qitalil murtadin fil Bahrain, yang akan dihantar berperang berjuang di Bahrain. Irtiyahan kabiran lada wujuhil muslimin. Apabila nama ini disebut, tuan-tuan, seluruh orang Islam di Madinah berasa lega. Jumpa juga akhirnya.
Kenapa? Fal ala'u sahabiyun qadimu suhbati. Ala' al-Hadrami, salah seorang sahabat yang veteran beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wathiqu silati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang amat rapat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadu kutabil wahyi wal mu'tamanin alaihi, salah seorang yang pernah dilantik menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zid ala dhalik annahu huwa allazi adkhal al-islam ila al-bahrain. Ditambah pula tuan-tuan, kenapa dihantar dia ni ke Bahrain? Kenapa? Sebab dialah orang yang menghantar surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Bahrain, ajak dia masuk Islam. Duna ayuri qatrata damin. Ketika Ala bin Hadrami menghantar surat ajak Raja Bahrain masuk Islam, orang Bahrain terima dan raja pun terima tanpa menumpahkan setitik darah pun. Ayusiba ahadan bikalbin, tidak ada seorang pun yang mengalami kecederaan. Wa zalika hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Ala bin Hadrami ila al-Munzir bin Sawah bi risalatin yad'uhu fiha ila al-Islam, membawa surat kepada Raja Bahrain yang bernama Munzir bin Sawah, mengajak dia masuk Islam. Dia kata dekat sini, Munzir bin Sawah huwa malikul Bahrain fi zamani zuhuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munzir bin Sawah, Raja Bahrain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dihantar lebih kurang pada tahun awal 7 Hijri. Wa ma zala yatalattafu bihi wa yatawakha al-hikmata fi 'ard al-islam 'alayhi. Masa Ala bin Hadrami hantar surat ni dekat raja ni tuan-tuan, dia menggunakan al-hikmah, kebijaksanaan dia, cakap elok-elok, pujuk elok-elok raja ni, hatta a'lana islamahu huwa wa qaumuhu, sehingga Raja Bahrain ini mengisytiharkan keislaman dia dan kaum dia. Fa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mulkihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Raja Bahrain dan menyerahkan kerajaan Bahrain itu kepada Raja Munzir bin Sawah sebab dia Islam. Wa wallal Ala bin Hadrami ala sadaqat, dan Ala bin Hadrami dilantik sebagai pemegang amanah zakat di sana. Jadi ada kutipan-kutipan zakat diserah kepada Ala bin Hadrami. Wa dhalla al-Ala fi amalihi hatta ila an tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah seterusnya sehingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lahiqa bihi al-Malik al-Munzir bin Sawah fi nafs ash-shahr alaihi rahmatullah, ditakdirkan Allah Raja Bahrain ini Munzir bin Sawah meninggal pada bulan yang sama kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijri. Lam yakun amama al-Ala bin Hadrami wa jaysh al-Ghazi fi sabilillah min tariqin yasdukunahu ila al-Bahrain siwa sahra'i Dahna. Apabila Ala bin Hadrami mendapat arahan daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang di Bahrain, dia tidak ada pilihan jalan kecuali dia mesti melalui perjalanan merentas padang pasir, dipanggil Sahra Dahna. Sahra Dahna ni maudiun min bilad Bani Tamim masirata thalathati ayamin la ma'a fihi. Untuk ke Bahrain tuan-tuan, Ala al-Hadrami terpaksa merentas satu padang pasir yang luas selama 3 hari 3 malam, yang kawasan tu langsung tidak ada air, memang tak ada air. Tilka sahra allati kanat makhufatan anadhak wa matazalu makhufatan ila al-yawm. Pengarang ni kata padang pasir itu dia sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara padang pasir yang paling bahaya di dunia. Mengapa? Perjalanan kematian di zaman Nabi sampai sekarang. Sampai sekarang tempat ni dipanggil
Sahra Dahna, maknanya perjalanan padang pasir yang cukup berisiko tinggi. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Walati turaful ana bi rub'il khali. Sekarang orang panggil kawasan tu dipanggil rub'ul khali, dipanggil sahra'un ramliyatun fi janubi syarqil jaziratil arabiyati. Padang pasir yang luas yang terletak di sebelah selatan semenanjung Arab. Wa tu'addu min akbari sahari ar-ramliyah bil alam. Yang dikategorikan antara padang pasir yang terbesar di dunia. Famadha al-jaysh al-mu'min al-mubarak yatwi al-mafazi tayyan. Dan tak berapa lama kemudian Ala al-Hadrami dengan para mujahidin bergerak menuju ke kawasan tersebut. Sebelum berhadapan dengan masalah di Bahrain, dia akan berhadapan dulu dengan kesusahan di padang pasir. Wa huwa fi harbin darusin ma'riyahi safiyat. Dia akan berhadapan dengan harbin darus, peperangan yang teruk, yang keras. Peperangan apa tuan-tuan? Dia akan berhadapan dengan peperangan mula sekali, peperangan berhadapan dengan ribut pasir yang kuat. Lebih kurang macam tu suasana ni tuan-tuan ya. Wa nidalin maririn ma'rimalil atiyan. Dan dia akan berhadapan dengan padang pasir yang dalam. Bermakna kalau berjalan orang kata tertimbun sampai betis. Nak meredah padang pasir dengan ribut dengan pasir yang dalam. Wa sira'in rahibin ma'at tabi'atil qasiyah. Dan suasana persekitaran yang liar, yang keras, yang panas. Kehidupan tak ada. Silap gaya, biawak dog pun tak ada tuan-tuan. Memang berisiko tinggi. Wa fi makan al-qaumu ala halim hazihi. Lalu dia pun jalan-jalan dan sampai dekat padang pasir itu, merentas padang pasir ini. Nazala bihim ma lam yaqa fi hisbani hasibin. Ditarikan Allah. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Nak pergi perang, nak pergi jihad. Dalam padang pasir itu luas, panas, tak ada air, tak ada kehidupan. Diuji lagi. Apakah ujian tersebut tuan-tuan? Fa fi masa'i lailatin dariratin najmi halikati jilbabi nadala jayshu an jimalihi talaban lirahati. Pada satu malam diorang merentas padang pasir yang gelap, tak nampak apa benda. Langit tak ada bintang, depan gelap segelap-gelapnya. Jadi Allah pun mengarah kepada para mujahidin, kita berhenti untuk berjihad, untuk berehat. Sebab kalau kita teruskan perjalanan, kita akan sesat, tak tahu mana arah ni. Bintang pun tak ada. Jadi kita rehat dulu, tunggu keesokan hari kita akan teruskan perjalanan. Wa taraqquban li biladil fajr al mubsir. Besok bila fajar terbit kita akan teruskan perjalanan. Id lam yakun fi wus'ihim ayamshu fil lail. Mereka tak mampu untuk meneruskan perjalanan pada waktu malam tersebut. Khaufan min al-dhiya' hadhihi as-sahari allati lam tahtud biha qadamun tariqan. Kenapa? Kerana bimbang kalau jalan juga malam tu mereka akan sesat di padang pasir. Dah sesat abiyah, panjang cerita. Walau hattathu la'atat 'alaihi rimalu safiat fi bid'i lahadhatin. Dan kalau mereka meneruskan perjalanan juga sia-sia, sebab mereka akan terpaksa berhadapan dengan ribut padang pasir yang amat kuat malam tu. Jadi kau akan sesat, kemungkinan kau akan mati, kemungkinan macam-macam. Famakadu yastaqiruna 'ala al-ardi hatta habba jamalun min jimalihim maz'uran li sababin lam ya'rifu. Okey, para sahabat pun turun, pasang kemah sekadarnya, pasang unggun api, berehat. Tengah-tengah rehat tu tuan-tuan, tiba-tiba ada seekor unta menggelupur. Aku buat suara kan, keluar suara kuda pula. Suara unta macam mana? Entahlah, aku pun tak kerti. Kan ada seekor unta menggelupur. Wah, macam tu unta tu. Bangkit. Lisa bin Lam Ya'rifu. Tak ada seorang sahabat tu, apa hal unta ni?
Wa antalaqa ya'du kal majnun fi tilkal fayafil muzlimati. Unta tu bangkit menggelupo lari tengah-tengah padang pasir macam unta gila. Fastushirat li dhu'rihi al-jimal al-ukhra jami'uha. Bila unta ni menggelupo tuan-tuan menjerit, menyebabkan unta-unta yang lain terperanjat. Unta lain pun nak tidur juga kan. Bila tengok dia punya bos dah menjerit, alamak. Unta-unta pun pakai kena hysteria belakang. Oh, semua bangkit belakang unta-unta ni. Wa dafa'a tajri wara'ahu. Kesemua unta-unta milik para sahabat ni berlari belaka ikut unta tu. Ka'annama raqibah al-fu'ifrid. Seakan-akan unta ni dinaiki oleh ribuan jin ifrit yang berada di padang pasir, dibawa lari. Auladara kullan minha alfu thuban. Seakan-akan ataupun seakan-akan unta ini dipatuk oleh 1000 ekor ular. Pakat lari belaka. Wa qad hawala rijal al-ashidda anda'u sahra ayukifu hadhihi al-hayawanat al-ha'ija al-ma'ija aw yalhaqu biha. Jadi ada seorang sahabat ni berusaha untuk pegang unta. Tolong pegang, tolong pegang, jangan bagi unta lari, pegang, pegang. Tapi dah tak larat pasal sahabat semua dah kurus kering, perjalanan jauh, badan letih, tak maya. Unta, kau tahulah sekali sentak macam mana. Dengan sahabat-sahabat tu boleh terpelanting. Lakinnahum malabithu an adalluha wa adallathum. Pegang, pegang, pegang tapi tak ada buat apa-apa tuan-tuan. Unta tu berlari jauh ke tengah padang pasir. Kejar-kejar dah hilang. Ka'annama ibtala'atha sahra. Seakan-akan unta ni ditelan padang pasir. Hilang. Eh, mana? Hilang, tak tahu. Macam cerita katanya wallahu a'lam kan. Jenazah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib lepas dia dibunuh nak di tanam jenazah dia, bawa ke atas unta. Tengah-tengah bawa, unta tu lari dalam kegelapan malam, hilang tak tahu ke mana. Sebab tu ada ulama kata kuburnya di Iraq. Ada ulama kata kuburnya tak tahu, wallahu a'lam. Sebab hilang. Kena ke puak-puak Syiah bengong, dia kata mayat Ali naik ke langit, baik kau. Kan? Macam siapa lagi? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tuan-tuan, semua orang kenal Uwais Al-Qarni. Dia pergi perang, pergi perang, pergi perang. Balik peperangan, dia jatuh sakit. Sahabat-sahabat pun apa, bersiap sedialah, tengok macam dia nak meninggal lah. Siap. Tapi nak mandi, nak apa ni, tak ada peralatan. Uwais tengah tenat ni. Lama-lama-lama ditadikan Allah, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Jadi ada 2-3 orang kawan ni kata, kita biarkan dulu jenazah Uwais kat sini. Kita pergi cari air. Kok-kok dekat kawasan ni ada air kan, untuk kita mandikan jenazah Uwais Al-Qarni. Jadi sahabat kawan ni pun pergi cari-cari, tak ada. Balik semula dekat jenazah Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai dekat jenazah dia tuan-tuan, dah ada air, dah ada kain kapan, siap. Siapa hantar? Wallahu'alam. Ni pula kau kata ada beli kat Maidin kawasan tu kot. Dah ada, dah siap dengan apa benda, kapur barus kan, semua dah ada belaka dah. Jadi orang kata tak apalah, kita mandikanlah jenazah ni. Mandikan, kafankan, sembayangkan dan tanam jenazah Uwais Al-Qarni. Dia pun tanam-tanam, dah settle semua. Dia pun balik, nak balik lah. Dah jalan beberapa meter terkenang. Eh, lupalah nak letak tanda batu nisan ke dahan ke kan, untuk tanda lain kali boleh datang ziarah kubur Uwais Al-Qarni. Jom kita pusing balik. Dia dah pusing balik tuan-tuan, hilang dah. Tak tahu kat mana dia tanam. Padahal dekat je dengan tempat tu. Sampai-sampai dah tak ada kesan basah tu kan, yang dia mandikan jenazah Uwais pun dah tak ada. Kesan dia korek tanah pun dah tak ada. Tak ada, hilang, hilang. Wallahu'alam. Mana jenazah dia, kat mana? Wallahu'alam. Itu Uwais Al-Qarni. Ada ulama kata kuburnya di Yaman. Wallahu'alam. Anda baca belaka dua-dua versi ni. Okey tuan-tuan semua. Jadi sahabat kejar, hilang unta ni. Bagaimana? Dalam malam buta gelap gelita, macam kena telan dengan padang pasir. Ah, sudah. Fa fi lahazatin qalilatin
وجد الجيش نفسه في تلك المفاد المهلكة بغير ماء ولا ذاد ولا راحلة ولا أمل. Sekejap saja. Tadi sampai kat kawasan Padang Pasir, tak ada air, tak ada kehidupan, tak ada binatang, tak ada pokok kan. Sekarang dengan unta-unta pun hilang. Nak buat macam mana? Laka an tatasawwar ayyuhal qari' madaha manufusa min karbin. Pengarang ni kata kita sendiri boleh bayang macam mana suasana panik tu. Kalau kita kena macam tu macam mana? Kita tak payah pergi Padang Pasir lah. Kita bawa kereta sampai dekat mana? Dekat Karak, malam buta, kita mampus. Lebih kurang pukul 2 pagi. Macam. Sampai pula kawasan tu, line telefon tak ada. Sudah. Tiba-tiba, lalu kereta Volkswagen. Warna putih. Contoh. Lain macam Volkswagen lalu. Panik. Kelang kabut. Ini tengah Padang Pasir. Dekat highway boleh juga tahan-tahan orang bangun. Ini Padang Pasir, kau nak tahan siapa? Walaka an tudliqa lina li khiyarika al-mujnah li tara man alladhi kana ya'talu fi aghwar tilka sudur. Kalau kita berada di lokasi dia orang tu, agak-agak kita nak buat apa agaknya? Macam mana paniknya kita? Ana teringat dulu ana ikut satu rombongan lah. Pergi mana tu? Tasik. Hutan belum. Betul kan? Apa nama? Belum kan? Dekat mana tu? Perak. Jadi kita pergi tu tanpa dirancang. Asalnya nak mancing atas rakit tu lah, kapal tu. Mancing-mancing dari pagi sampai ke petang, seko ikan tak ada, hampir betul. Atau ikan beraya ke macam mana, cuti sekolah ke. Kawan kata, Syekh, kita jumpa, ada orang kata tempat ikan apa tu bang? Ikan yang paling mahal, ikan darat paling mahal, ikan apa? Ikan kelah. Ikan kelah kan. Area dekat mana? Dekat air terjun. Kita pergi sana. Mana kata berapa jauh tu? Tak jauh sah, dekat tu. Dekat-dekat tu lah berapa jauh. Dia dah dalam 40 minit kot. Kia kan. Nak ikan punya pasal. Jadi dia pun bawa kita naik perahu. Kita preparenya memang sempoi kan. Dia pergi 40 minit balik. Sempatlah balik sebelum maghrib, sempatlah balik. Sampai-sampai kat lokasi tu tuan-tuan, bot tak boleh masuk pasal air dah cetek. Terpaksa turun menyeberang nak ke apa air terjun tu. Turun-turun bram, tenggelam sampai pinggang. Sudah aku cakap. Aku pakai siapa Jepun. Pakai siapa Jepun nak sakitkan kelah. Gila punya kerja. Apa Ustaz dekat je, Ustaz dekat je. Ustaz Nek Bakri dengan siapa lagi tak ingat Nana. Jalan lah. Dengan siapa Jepun tu. Jalan. Bila nak sampai ni? Dekat dah tu, dekat dah. Mamak tu tak apalah. Dia dah biasa masuk hutan keluar hutan. Aku ni kau tahulah kan. Masuk bandar keluar bandar ada lah. Sampailah akhirnya setelah beberapa purnama perjalanan, sampai dekat atas air terjun tu. Dia pun pula tangkap ikan kelah kan. Seronok lah, dapat banyak bang. 100 kilo ikan kelah. Masyuk. Tapi leka kan. Leka-leka dah gelap. Malam gelap gelita. Memang cowboy gila. Tak bawa torchlight, tak bawa. Pakai tracksuit bodoh gitu, pakai tepi Jepun. Dah gelap. Kita nak keluar tu, hujan pula turun. Alamak. Mula lah mengarut lah. Mula cerita. Ada rimau. Lepas tu yang bawa tu tuan-tuan, ranger tu. Dia punya, ada seorang tu kan, seorang bawa, seorang tu ranger. Tangan dia dah putus tau. Kata, tangan abang kenapa ni? Kena baham rimau. Alamak. Ya betul ni. Ya Ustaz. Iya, kena baham rimau ni. Alamak. Hujan lebat. Nak jalan tak boleh. Duduklah dalam hutan tu. Kan, berpandailah dengan nyamuk dengan apa, dengan lintah, kau jangan cakap lah. Kita bertolak Ustaz, insyaAllah pukul 3 pagi besok. Alamak, 3 pagi. Asalnya sebelum maghrib, kau tahu. Belasan 3 pagi. Ada ramai jugalah. Lepas tu kita pun, okey, kita jalan. Jangan putuskan kita punya ni.
Sambung. Ya, jangan putus dengan kawan. Nanti hilang tengah-tengah hutan ni sekarang. Jadi kita ni follow lah. Ada seorang, dua orang pegang obor kan. Dia ada tiga kumpulan gitu. Semua pegang obor ni, follow obor ni. Tak macam mana kan, tengah bawa ikan kelah ni. Mamat aku depan aku ni, ambil follow lah pakai obor. Dia bawa obor juga. Anda follow dia. Follow. Tengok orang belakang hilang. Mana orang ni? Kan? Mamat tu pula sedang molek. Bila sampai kat satu kawasan, dengan obor padam. Padam obor. Ha, sudah aku cakap. Tapi masa tu nampak ada bulan kan. Nampak terang. Masa tu tuan-tuan terperasan, terpiana. Mak kau gaung. Ni kalau aku jatuh ni, mati aku tu tak. Tak ada orang nak ajar surah Ar-Rahmah ni. Kau jangan main-main. Ni gelap kan kalau kita tergelincir. Confirm syahid. Tinggal tulang je kat situ. Gelap, menggelupuk, panik panggil. Kan? Nampak tapi kita tak tahu jalan ke mana. Lepas tu dengar orang jerit. Oi, kat sini. Dengan takdir dengan izin Allah Ta'ala, masuk-masuk keluar samak samun, jumpa juga member. Aku maki. Kata aku bodoh, kau tinggal aku, kau hajar aku. Ini sahabat pula otak kau. Berkilu aku smack down. Gila kau. Dah lah bawa aku dalam hutan pakai slipper. Sampai putus slipper aku, habis dah. Pacat lintah kau jangan cakap. Kenduri dah itu, kenduri arwah. Pukul 4 pagi tuan-tuan, sampai dekat tengah-tengah kawasan air terjun. Masa tu musim kemarau tau, tak ada air. Kita semayang jemaah kat atas ni, lebih kurang semayang subuh kat situ. Tengah-tengah semayang, nampak tapak gajah melintas. Alamak, ni basah bapak tak kaki gajah. Ngetik gajah ambil kau. Alamak, bahaya ni. Teruskan perjalanan. Lepas tu sampai-sampai setelah beberapa jam perjalanan, jumpalah kita perahu tu. Nak pergi ke perahu tu, kena rentas apa sungai, pasal air cetek kan. Kita kena masuk je selut tu. Paras ni, aku nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masa melintas tu nampak lagi tapak kaki gajah ni. Kalau aku tengah melintas, si gajah melintas ni, ngaku-aku Al-Fatihah. Zah, dia pijak pala aku. Alamak. Alhamdulillah lah, akhirnya selamat juga. Itu nak kabur tu dah keadaan macam tu tuan-tuan. Panik, gelepor, takut. Kita harap ada bulan. Ini bulan pun tak ada. Tak ada bulan, tak ada bintang, tak ada. Yelah perenggek. Macam unta pula lari. Maka sahabat-sahabat ni kata apa? Ambillah kita, confirm mati kita. Wa anna hadhi sahra satatwihim fi jawfiha al-kabir. Malam ni kita akan dilipat oleh padang pasir, dibungkus oleh padang pasir. Matilah kita malam ni. Kama yatwil bahrul muhit fi ahsha'i hufnatan minar rimal. Sebagaimana lautan menelan orang-orang yang lalu, hilang kita. Wa annahum sayabqawna sirran min asrari hadhil mafawis ar-rahibah lan tabuha bi ahad. Dan sahabat kata kita akan mati kat padang pasir ni, dan kita akan tinggal sejarah dan tinggal rahsia. Kalau kata di sini satu ketika dahulu ada sekumpulan para sahabat Nabi yang pernah lalu kawasan padang pasir ni, dan mereka hilang, lenyap, tak tahu ke mana. Tinggal sejarah. Kita ni tinggal sejarah je. Macam Bermuda Triangle lah macam tu. Macam bukan terbang kita tu lah. MH apa? Tiga apa? Kan? Macam tu lah. Tak tahu ke mana kata terbang tu. Wallahu'alam. Wahum ala yakin bi annahu la yakhruja min baini faki hadhil mahlak kita ahadun saliman walakinna sunatul hayat. Dan sahabat-sahabat yakin memang kita confirm matilah malam ni. Kita sekarang berada fakai ni, macam kalau mulut tu gini lah. Mulut padang pasir. Kita dalam mulut padang pasir. Nak ditelan bila-bila, matilah kita. Inda zalik, dalam suasana panik macam tu, aqbal al-qaid al-mulham tilmizul madrasatil muhammadiyah al-fazatil faridati ala jundihi. Saya teringat dalam masa kita sesat tu, dengan laporannya, dengan tak larat, mujulah Mamat Ranger tu bawa yang benda tu, cecair tu kan. Kalau kita makan boleh bagi energi tu kan. Benda tak reti. Dia kata share sikit-sikit. Minum-minum pun tak jadi apa pun. Lapor dia lah. Tapi itulah first time kita makan ikan kelah fresh tuan-tuan. Full. Tuan-tuan pernah makan ikan kelah fresh? Dia punya sisik tu macam krepek. Tu sisik ikan kelah. Belum isi dia lagi. Ikan kelah ni ikan syurga Firdaus tuan-tuan. Jadi tengah-tengah keadaan panik ini,
Apa kata Ala' bin Al-Hadrami? Ma hadha alladhi ghalaba 'alaykum min al-jazaa' wal hala' wal ham? Seorang ketua mujahid kata apa? Kenapa aku tengok korang semua panik? Kenapa korang semua takut? Faqalu, ma baluka talumuna? Maka sahabat-sahabat kata, yang kau marah kita kenapa? Kau tak tahu ke unta semua dah lari dah. Kita nak makan apa? Nak minum apa? Semua bekalan-bekalan atas unta. Tak ada benda kita. Wahnanu in baqina ila ghadin wa aslamna lailu ila nahar. Kalau malam ni, kalau kita boleh hidup sampai besok pun mujur. Fa inna syamsa la talbath an tuhlikana atashan qabla yartafi'a qursa ila qubbatil falaki. Ada seorang tentera ni kata, kemungkinan kita akan mati sebelum terbitnya matahari besok. Sekarang pun dah dahaga, malam buta ni ha, nak tunggu besok pagi. Elok matahari naik aja, kita semua akan mati kering. Faqala lahum. Lalu apa kata Ala bin Hadrami? Inni la'ala thiqatin bi annakum lan tusabu bidurin abadan. Ala kata apa? Aku yakin, teramat-amat yakin kita tidak akan dimudaratkan insya-Allah. Kenapa? Fa antumul muslimuna lillahi. Kerana kamu menyerahkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mu'minuna bihi. Fi sabilihi kharajtum. Kamu keluar semata-mata untuk berjuang berjihad fi sabilillah wa intisaran li dinihi nahattum. Dan kerana agama Allah Subhanahu wa taala kamu bangkit, fa abshiru bi farajin min indihi, maka bergembiralah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi innakum lan tukhzalu wa lan tusabu bima yasu'ukum. Kamu tidak akan disisihkan, kamu tidak akan ditimpa oleh kemudaratan. Aku yakin Allah akan bantu kita semua. Nazalat kalimatul qaid al-mu'min fi afidati rijalihi manzilatal ma'il azbil barud. Bila ketua ni kata macam ni tuan-tuan, menyebabkan para mujahid semua berasa tenang. Berasa macam ada air masuk kat tekak tu. Sejuk. Sebab apa? Ketua tu confident. Ha, tu penting. Ketua tu, kalau ketua pun menangis sekali, jom kita pakat, kita pakat baca Fatihah aje lah. Al-Fatihah. Pakat mati belaka. Tapi ketua tu yakin, confident. Nak jadi ketua bukan sembarangan. Kalau tak kuat hati tak boleh ketua. Fasakanat nufusuhum. Maka tenang hati mereka. Watma'annat kulubuhum. Jadi apa kata Ala? Semua jangan takut, semua tenang. Kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua pergi tidur, semua tidur. Tidur. Jangan takut, insya-Allah. Ada kemudahan Allah daripada kita. Semua mujahid pun tidur, belaka khah tidur. Yakin. Walamman balajal fajru tayammum sa'idan tayyiban. Esok harinya bangkit sembang subuh bertayamum ke padang pasir. Waqafu baina yaday rabbihim khashiina mukhbitin. Dan mereka sembahyang subuh berjemaah dalam keadaan khusyuk. Falamma intahat as-salah, habis sembahyang, istadara al-ala biwajhi nahwahum wa rafa kafayhi nahwa as-sama. Ala al-Hadrami jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berbusi dekat para sahabat tentera semua berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala yad'u Allah 'azza wa jalla bi qalbin dari'in wa tarfin dami'in. Berdoa dengan sepenuh hati berharap bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan air mata mengalir minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin mu'ammilatin rajiyatin, dan hati yang berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yad'una bi du'a'ihi wa yu'minuna 'ala rijalihi. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala manakala para mujahidin mengaminkan amin amin amin. Falam yafrugh min najwahu li rabbih hatta la halahul ma min ba'idin. Tengah-tengah berdoa ni tuan-tuan, ni kan cuaca kan gelap kan, cuaca subuh kan, doa panjang lepas subuh, doa 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 panjang, doa mengalir mata berdoa. Cuaca makin cerah makin cerah makin cerah. Tengah-tengah doa tu sahabat kata, eh ada apa tu? Ada apa kat sana tu? Dia nampak apa tuan-tuan? Nampak air tengah-tengah padang pasir. Macam Fata Morgana gitu kan, air. Wa ja'alat safhatu al-fiddiyah tatalamma tahta tabashir as-sabah.
Daripada jauh nampak berkilauan. Kan bila matahari naik kan nampak macam berkilauan kawasan tu. Air. Reflect daripada matahari. فَحَسِبَهُ الْجُنْدُ الْأَوَّلْ أَوَّلَ الْأَمْرِ سَرَابًا كَذَلِكَ الَّذِي يَرَاهُ الْمَرْءُ فِي الصَّحْرَى. Kali pertama dia tengok, eh cuba kau tengok betul-betul ada apa tu. Dia kata ni Fata Morgana ni, dia panggil sarab. Sarab ni Fata Morgana. Macam air kan, tapi bukan air. Anak masa budak-budak lu kena biasa benda macam ni. Budak-budak kita mana tahu apa-apa. Dulu masa kita belajar pondok dulu, pergi masjid semalam Jumaat, dia kena jalan kaki dua batu. Jauh dua batu. Jalan kaki. Biasa pergi masjid pakai slipper. Balik biasa tak ada slipper. Kena hembat. Jalan lah ke kaki panas ni. Dulu kaki saya ni tuan-tuan, tapak kaki ni macam tapak kaki Bigfoot rupanya. Macam kaki wakaf. Hancur. Kan merekah-rekah kaki kita ni. Panas. Berjalan kat atas tanata ni. Dekat apa tu, batu kerikil. Kita budak-budak tak tahu kan, bila jalan dekat tengah tu nampak macam tu, macam air tu. Anak kata ke abang Anak, jam air. Abang kata, itu bukan air lah bodoh. Kau kena kena aku. Itu bukan air lah bodoh. Kau tahu tak, itu matahari lah. Yang matahari apa tu, air lah tu. Jom pergi kejar. Kita budak-budak pergi kejar, tengok tak hilang pula. Jalan lagi nampak macam air. Tujuan apa? Untuk kita sejukkan kaki yang dah haus dah kakinya, orang kata. Jadi sahabat tengok, entah-entah Fata Morgana kot. Tak apa, kita pergi. Sahabat pun habis doa, pergi. Falamma aqbalu alaihi wajaduhu ma'an. Pergi-pergi tuan-tuan, dia sungguh ada air. Kan? Ni semua kerja Allah Ta'ala belaka. Semalam langsung tak nampak benda tu. Dengan ribut, dengan apa, tak nampak. Tiba-tiba nampak air. Waja'alu yuhalliluna wa yukabbirun. Sahabat nampak je air ni terus bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, bertakbir belaka. Wa tafiqu yashrabuna wa yaghtasilun. Semua seronok mandi, minum dan sebagainya. Wa labithu indahu yantaziruna baqiyata farajillah. Duduklah dekat kawasan air itu. Wa makana yantasifun nahar. Sebelum masuknya waktu zuhur. Hatta ra'aw min ba'idin ashbahan tattajihu nahwahum. Tengah-tengah duduk dekat kawasan air tu. Orang panggil apa? Air tengah padang pasir panggil apa? Oasis. Betul? Nyebut tak kerti. Oasis. Ah, ha? Macam mana makhrajnya? Korang pun sama dengan aku juga. Tengah-tengah sahabat duduk kat situ. Kan, di kita nak macam mana ni? Air je lah. Tapi nak berjalan, takkanlah nak pergi bahari jalan kaki. Kojol. Padang pasir ni 3 hari perjalanan, kau jangan main-main. Fahaddadu nawa'an nazar. Tengah-tengah macam tu, tiba-tiba dekat tengah padang pasir, dia nampak ada macam benda hitam. Mama. Fahaddadu nawa'an nazar. Sahabat tengok. Yang mana tu? Apa benda tu? Fahyatadnu minhu syai'an fasyai'an. وما هو الا قليل حتى ايقنوا ان حمالهم تسعى اليهم وكان حاديا يسوقها انهم سوقا. Berhati-hati tengok-tengok apa tuan-tuan, rupa-rupanya unta diorang yang semalam lari tu datang ke diorang. Ha, unta datang. Seakan-akan ada orang bawa unta tu ke arah mereka. Wa min khilali dumu'il farahi bi farajillahi azza wa jal wal amala bi nasihi ra'aw 'irahum tuqbilu jami'an 'alal ma' kama dhahabat jami'an. Dengan air mata mengalir melihat bantuan Allah ni, unta ni datang pergi ke mana? Pergi dekat oasis dan tempat dia minum. Unta pun cek air juga minum. Wa 'alayha aqtabuha wa ahlasuha wal ma'unat wa zad. Di belakang unta ni tuan-tuan penuh dengan barang-barang diorang. Tak ada satu pun hilang. Dengan periuk belanga, dengan beras jatinya, semuanya ada kat belakang tu. Dengan tepung, dengan semua ada, kemah-kemah semua ada, tak hilang satu pun. Seronok sahabat, lega. Ada hadis cerita kan, orang bila dah seronok sangat nampak benda ni, dia akan cakap terbalik. Kan dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala terlalu suka dengan hambanya yang bertaubat. Sukanya Allah kepada hamba yang bertaubat lebih daripada sukanya seorang hamba yang sesat dekat padang pasir. Kan? Allah kata gini, Nabi kata, orang ni naik kuda ataupun unta lah. Dengan makanan apa semua. Dia buat sedih letih.
dia ikat kuda dia ataupun unta dia dekat pokok, dia pun tidur nak berehat. Dia bangkit-bangkit, tengok-tengok dah hilang. Kuda tak ke mana, unta tak ke mana. Tak ada apa. Dia selesai pinggang. Macam. Kalau kau macam tu seorang-seorang, kering kau seorang-seorang. Macam. Menangis. Jadi gila lah. Anybody home? Anybody home? Habis semayang hajat, semayang sikhara, semayang terawih, semua semayang kau buat. Menangis berguling-guling, ada benda. Tengah-tengah macam tu, tengah-tengah menangis, tengah-tengah berguling. Tiba-tiba Nabi kata, datanglah unta dia datang. Dengan makanan tak terusik, dengan, unta aku datang. Dia punya seronok tau, dia kata apa tau? Dia kata apa? Akulah Tuhan, engkau hambaku. Dia kata ke Allah, kan, akulah Tuhan, kau lah hambaku. Terbalik cakap. Dia nak kata, ya Allah, kau lah Tuhan aku, kau tolong aku, terima kasih. Ya Allah, terbalik cakap. Ya Allah, aku, kau lah hamba, aku lah Tuhan. Terbalik je, punya seronok dia tu. Nabi kata macam tu. Jadi kegembiraan tu, kan terlalu gembira kan? Allah lebih gembira daripada orang tu dengan taubat seorang hamba kepadanya. Ana cerita-cerita pasal orang sesat ni, teringat satu filem. Tuan-tuan tengok filem tu tak? Filem yang mamak ni jatuh dekat pulau. Berapa tahun? Tak ada tengok cerita, tak pernah tengok. Kau janganlah macam tu. Belajarlah tengok filem. Cerita-cerita betul tau, bukan cerita bohong. Sebab saya tengok cerita tu sampai habis. Last sekali dia cerita, dia tulis. Cerita ni berdasarkan kisah benar. Ana cek dekat Google, memang cerita betul. Cerita betul lah. Kan apa tajuk filem tu? Hilang dekat pulau. Yang asalnya dia pergi hantar dia ni kerja macam apa tu lah, yang pos laju. Apa tajuk dia? Apa ni? Itu nama, nama kata bang tu. GST. Kan, kata bang tu jatuh tuan-tuan tengah-tengah pulau, tengah, yelah, kat kawasan laut. Ingat cerita, ingat? Haa kan. Jadi dia seorang selamat pergi kat pulau. Jadi banyak barang dan kotak tu ada satu bola kan, bola basketball tu. Dia ambil bola tu, dia lukis mata, lukis hidung, lukis mulut. Tiap-tiap hari bercakap dengan bola tu. Buat kawan, apa khabar kau? Wah, menangis-nangis lah, gila-gila punya. Dia nak cuba bunuh diri tapi tak berjaya bunuh diri. Lepas tu dia cuba nak keluar pada pulau, tak berjaya. Berapa tahun? Tapi ingat cerita tu? Tak sana 3 tahun. Kan? 4 tahun. Nah, tambah setahun. Confirm tu. 4 tahun dekat pulau tu. Dia masa dia jatuh tu, dia dah bertunang dengan awek dia. Awek dia jangan cakap dah merojan dah. Kahwin dengan orang lain. Ditakdirkan Allah 4 tahun duduk kat pulau tu bang. Sampai dia akhir dia usah-usah juga. Orang jumpa dia bawa. Keluar muka depan surat khabar. Awek dia tengok. Awak dah pingsan ke? Pingsan. Pasal dah kahwin lain dah, dia ingat dah mati dah. Hidup nak kabur je tadi, Allah hidup lagi. 4 tahun duduk kat pulau. Aku tengok subhanallah. Kan? Alah kuliah tuan-tuan, adakah cerita ni habis macam tu aja? Tak. Cerita ni ada lagi 2 episod. Jadi untuk mengetahui episod yang seterusnya, hingga bertemu pada pertemuan yang lebih menyaspenkan pada pertemuan akan datang. Bagaimanakah perjalanan seterusnya ala Al-Hadrami ke Bahrain untuk menentang golongan-golongan murtad, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan semua, jadi malam ni ada 2 iklan. Yang pertama insya-Allah kalau tak ada halangan, saya ada 3 iklan lah. Banyak juga, 4 iklan rasanya. Yang pertama sekali, guru saya yang mengajar saya di Syria akan datang hari Sabtu ni. Jadi insyaAllah saya akan buat kat surau ni pada berapa bulan ? 17 kot rasanya. 17. Nama Dr. Mu'taz Subaini. Dia mengajar kita orang, masa kita orang mula-mula sampai kat Syria dulu. Jadi cukup sayang orang Malaysia, sayang sungguh-sungguh orang Melayu. Sampai budak Syria pun menyampah dengan dia. Sebab kalau dia buat kelas tambahan, dia takkan layan orang Arab Syria, dia layan orang Melayu aje. Sampai rumah dia, kelas tambahan semua Melayu aje. Sampai budak Arab kata, "Syekh, kau ni pilih kasih. Kenapa kau ambil Malizi saja? Kenapa kau ambil Malizi? Kenapa tak ambil kita orang belajar?" Dia kata, "Allah jadikan hati aku suka ke dia orang." Kau nak kata apa? Aku suka dengan budak Melayu, dia kata. Jadi dia memang suka sangat dengan orang Melayu. Jadi kan
Saya tak bertemu dia dah lama sangat tuan-tuan. Lama sangat. Tak macam mana dia call Ana tau. Ana kata nombor siapa lah ni kan? Nombor panjang. Ana kan, "Assalamualaikum. Nazmi?" Ha, dia kata, "Aywah Ana. Ana, ahli Nazmi, ahli. Shlola ya Nazmi." Kau faham tak aku cakap apa tu? Kan, seronoknya dia. "Ana, Shismo, Syekh Subaini. Ha, Syekh Subaini, ahlan, ahlan." Seronok sangatlah dia. Ana kata, "Macam mana kau dapat nombor aku?" Dia kata, dia cek-cek barang lama kat rumah dia tu kan. Cek. Dia jumpa satu kotak. Dia buka-buka kotak tu, ada kain pelikat. Ana kata, kain pelikat. Ana ingat Ana pernah bagi dia hadiah kain pelikat. Lepas tu ada gambar. Dekat belakang gambar tu ada nombor telefon. "Aku pun call lah nombor kau." Ha, memang dia baik dengan Ana tuan-tuan. Suka sangatlah dia. Sembang. Dia kata, "Aku nak datang Malaysia boleh tak?" "Ahlan." Aku kata, "Ahlan." Susah juga tuan nak bawa datang. Pasal aku bukan ada duit pun. Tapi dah saya kata macam tu takkan. Aku dah kata, "Sorry lah saya tak ada duit. Kurang ajar gila." InsyaAllah. Dia cakap kan, dia kata, "Nazmi, aku nak apa, kau tahu keadaan kami kat sini kan." Dia kata, "Aku ni mengalami daratun nafsi, tekanan jiwa." Dia kata, "Duduk kat Damsyik, aku tekanan jiwa. Aku nak keluar sekejap, nak jumpa anak-anak murid aku." InsyaAllah, insyaAllah. Jadi, gitulah lebih kurang. Dia memang dengan orang Malaysia, ya Allah, sayang-sayang sungguh. Sampai dia pernah, anda ingat lagi masa kita belajar dalam kelas tu, guru besar masuk kan. Dia kata, ya Syekh, "Hadul Maliziyun Malaikatullah." Dia kata orang Malaysia ni semua malaikat. Dia kata Mubashar, bukan orang biasa. Kenapa? Ke Melayu, kau tak tahu Melayu macam mana. Senyap. Faham? Tak faham? Melayu kan macam tu. Diam, faham pun tak faham. Tak faham pun faham. Arab tak? Arab mafhum ya syabab. Mafhum, faham. Tanya haram tak kerti nak jawab. Arab macam tu perangai dia. Dato' kita kan jadi diam, jadi jaga akhlak dengan guru, cium tangan guru. Dia kata, "Ni bukan orang ni, malaikat ni." Dia kata, suka sangat dengan orang Melayu. Jadi tuan-tuan, dia nak datang insyaAllah, dan dia seorang ulama hadis. Dan dia ni salah seorang ulama-ulama negara Arab yang belajar dengan Syekh Yasin Fadani. Syekh Yasin Fadani ni ulama Indonesia yang terkenal dekat Mekah tahun-tahun 60-an dulu. Alim, subhanallah. Diberi gelaran apa dia? Musnidud dunia. Faham ke tidak musnid dunia ni? Musnid dunia ni tuan-tuan, semua sanad hadis di dunia ni ada dekat dia. Alim tak alim, Syekh Yasin Fadani, ulama luar biasa daripada Padang, Indonesia. Orang duduk Mekah lama, alim. Hatta mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah, belajar dengan dia. Salah seorang dekan Universiti Al-Azhar, Syekh Muhammad Tayyib, belajar dengan dia. Ramai ulama-ulama Arab ni belajar dengan Syekh Yasin Fadani. Kenal, memang terkenal. Syekh Sabuni pun kenal Syekh Yasin Fadani, orang alim. Jadi dia ni sempat belajar dengan Syekh Yasin Fadani, ambil sanad hadis dengan dia, belajar fiqh syafi'i dengan dia, dan dapat sanad. Jadi insyaAllah, saya akan bawa Syekh dekat sini. Dan malam tu kita akan buat kutipan untuk dia dan juga guru-guru saya di Ma'had Al-Furqan yang mengajar saya tu. Saya talibau ni, dia, Syekh Hana dah bercakap dengan WhatsApp. Dia tanya apa khabar Syekh. Alhamdulillah, cuaca sejuk sangat dekat Syam, dia kata. Lepas tu nak tanya harga barang macam mana, mahal sangat. Dulu $100 tahun 92 kita belajar kan. $100 bersamaan 5,000 lira. 5,000 lira ni tuan-tuan boleh sewa rumah. Okey lah, masa tu dia kita berapa kan? Dalam 300 lebih kan? 300.5, 208, kadang-kadang $1. Jadi sama dengan 5,000 lira. Anda tanya sekarang berapa Syekh? $1. Sekarang $1 bersama dengan 50,000 lira. Jauh langit bumi. Kan? Dengan harga barang mahal. Dulu harga sekilo beras 25 lira. Sekarang berapa sekilo beras? 500 lira. Haa.
Jauh beza. Gula pun sama juga. Gula sekarang, masa kita belajar, 25 lira. Sekarang, 500 lira. Anak ni malu nak tanyakan, tapi dah guru lah, kena tanya juga. Syekh tu malu-malu nak jawab. Kata, macam mana? Tak apa dia kata, kau doa je aku. Lah aku tanya soalan, gaji berapa? Aku tanya. Aku tak pernah tanya soalan bida'ah ni. Terpaksa tanya. Syekh gaji berapa? Tak apalah, tak payahlah kau doakan je lah kita orang. Tak tanya lah, dia jawab juga. Dia kata, gaji kita orang tak sampai $1, dia kata. Tak sampai $100. Dan baru-baru ni dekat Damsyik, 10 hari terputus air. Langsung tak ada air. Kita pula terlebih air, tuan-tuan. Kan banjir, subhanallah. Sana langsung tak ada air. Bayangkan macam mana. Jadi insyaAllah dia akan datang. Saya nak cari duit sebanyak-banyaknya. Nak hantar ke Damsyik. Khusus untuk guru-guru yang mengajar saya ni. Dengan harapan, yalah, kita tolong diorang kan. Dia doakan kita. Tuan-tuan semua dia doakan. Dan semoga bantuan ini Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat. Allah mudahkan urusan tuan-tuan saya di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa bulan? 27 hari bulan 1, kita orang akan ke Syria, insya-Allah, hantar bantuan ke Aleppo. Tapi tak masuk Aleppo lah, susah nak masuk. Jadi Syekh tu balik lebih awal lagi, duit tu akan dibagi kat Syekh. Yang pergi Syria tu lain lah, 27 hari bulan sampai 3 hari bulan, insya-Allah. Keempat, bulan 3 anak nak pergi umrah, 12 hari bulan dengan Porto Travel. Jadi kat sana kita akan baca lagi sirah Nabi SAW. Kan lebih feel baca kat sana. Bila kita pergi Uhud, nampak Uhud, kita cerita mana Jabal Rumat, bagaimana pergerakan tentera musuh. Kalau kita pergi Hudaibiyah, kita akan baca perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW, macam mana peristiwa pengkhianatan puak-puak kafir Quraisy dekat Madinah. Tuan-tuan pernah pergi tak Saqifah Bani Sa'idah, tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah? Siapa pernah pergi? Yang pernah pergi umrah, pergi Madinah, siapa pernah pergi tempat Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Cang kat tangan. Tak ada eh. Mana? Ada, tahu. Confirm ke, Cik? Confirm ke? Raja Syukri aku percaya. Dekat je dengan hotel, tuan-tuan, tapi orang ramai tak tahu, orang tak perasan. Kita pergi kat situ, kita akan baca sirah kat situ. Kau boleh bayang macam kita hidup zaman Sayyidina Abu Bakar lah, contoh kan. Kemudian dalam Masjid Nabawi tu, tuan-tuan tahu tak, dekat dalam Masjid Nabawi tu ada tiang, apa nama dia panggil? Tiang Taubat, ataupun dia panggil tiang Abu Lubabah. Tiang Abu Lubabah ni kita pernah cerita pada mukadimah kitab ni, dan kita akan cerita balik kat sana supaya lebih hidup sirah Nabi, lebih berkesan pada kehidupan kita. Kalau kita pergi Madinah dulu, kita akan pergi Mekah kan, kita akan cerita kisah Fathu Makkah, bagaimana Nabi bergerak bersama para sahabat untuk menawan kota Mekah. Ataupun kita cerita pasal Umratul Qadha. Kalau kita pergi Mekah dulu, ke Madinah lagi best, cerita pasal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah lah suasana tu lebih hidup bila kita berada dekat sana. Kalau kita pergi tempat-tempat sejarah yang lain. Okey. Dan yang last sekali biasalah untuk umat kami, tuan-tuan. Ya, belajar alhamdulillah tahun ni bertambah. Kita dah ada 251 pelajar. Itu pun pagi tadi ada lagi orang datang nak daftar, nak sabar je lah. Kita dah tutup dah tu, ada lagi. Kita ni kan tak nak terima, dah tak ada orang. Tapi adalah katil lebih-lebih tu, ruang lebih-lebih. Alhamdulillah, harap-harap Allah Ta'ala berkatkan mahat kami dengan berkat doa tuan-tuan dan semangat tuan-tuan semua. Sekian dulu aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi yang rasa ada kot orang bawa flyers Porto Travel tu kat luar. Kalau ada lah, kalau tak ada, tuan-tuan WhatsApp Ana lah. Ataupun kita nak share dekat WhatsApp. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tu ada tu poster tu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir.